Ini acara ramai adalah karena kebersamaan kita dan karena kuasa Allah. La haula wala quwata illa. Jangan sombong. Yang naik ke atas ini memberikan kata sambutan orang-orang yang diberikan Allah kuasa, memberikan keputusan, tapi ada di sana orang yang biasa-biasa saja, tak dikenal di bumi, tapi malaikat-malaikat sudah lama mengenal nama. Ini angin mau hujan. Oh, besar-besar lalat di batang. Bukan baru kecil-kecil. Masya Allah, ini direkam ini semua. Besok keluarlah foto. Masya Allah, watam bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Bapak Ibu sangka ceramah di depan ini senang, mudah. Saya begitu sampai di depan menengok macam semut ini pucat juga saya sebentar. Mama ini. Makanya langsung saya keluarkan tasbih. Saya tengok Ustaz Asep, Kiai Asep bertasbih. Ah, tasbih kurang. Tasbih. Cuman tasbih beliau besar. Kita kecil aja. Jumlahnya sama 100. Untuk apa tasbih ini? Menguatkan hati. Abdul Somad, kau bukan siapa-siapa. Beratmu cuma 50 kilo, itu pun kalau sepatu ikut. Tadi waktu angin bertiup itu, saya tahu. Waktu angin kencang tadi saya tahu jamaah. Janganlah Ustaz ini terbang. Tahu itu. Ada pun masalah kain lepas, jangan khawatir. Sudah pakai celana di dalam. Ha? Ini siap bersilat nih. Tentang tanggung. Ini kan banyak nanti di kurung. Malam ini kalau kita tengok ke atas tak ada bintang. Satu pun tak ada bintang. Kemana bintang? Turun ke bawah semua. Kalau Bapak Ibu naik ke atas nampak berkelap-kelip bintang. Bintang, bintang, bintang. Turun. Tapi tak lama ini. Agak 2 jam hilang lah ini. Kenapa? Low bed. Apa itu hidup semua? Masya Allah. Tabarakallah. Air mata kami sudah berubah menjadi darah karena kami takut hukuman Allah, karena kami tak pernah menolong Palestina. Allahu Akbar. Allah. Makanya nanti kalau ada penggalangan dana untuk mengirim ke Palestina, bantu, tolong. Kenapa? Karena kita tak bisa pergi ke sana. Jangan gara-gara ceramah tentang Palestina lalu besok pagi orang Batam pergi ke Palestina. Belum tentu kedatangan kita ke sana menyelesaikan masalah. Saya tak mau 2-3 hari sesudah itu datang koran Arab dibaca. 3 warga Batam terdampar di Palestina sedang demam puyuh karena tak dapat ayam goreng. Karena tak sarapan lontong sayur dan gulai paku.